bingung, pikiran bingung. Delok WA tambah bingung, delok HP, medsos, Facebook dan sebagainya tambah bingung ra karo-karuan. Lho. Assalamualaikum dulur luwan. Wah, iki akhir-akhir iki aku gemes. Ana uwong kok gak percaya COVID. Duh, ya Allah. Uang iku urung tau kena. Urung tau terpapar, Lur. Aku wis tau, Lur. Wis tau ngrasakno dhewe. Diarani alumni COVID. Ya Allah. Pela. Lek ora percaya ben kena dhisik wong iku aja lek piye engko lek kena. Gimana? Pasti panik duluan. Saya ini orangnya disiplin. Pakai masker, bawa hand sanitizer. Pertanyaannya, lu kok kenapa yang kena? Kalau direnungkan begitu. Nah, di sini saya akan berbagi tips kepada dulur-dulur semuanya, orang sah panik. Banyaknya virusnya sini di nengdi. Jadi akeh wong sing ra percaya, iya, sing ngono mang. Sing penting hati-hati. Orang sah wedi, sing penting hati-hati. Nah, ketika kita kena COVID, apa yang terjadi, kita pasti akan panik duluan. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel saya, biar saya lebih bersemangat lagi nanti membuat konten-konten kreatif berikutnya. Oke? Saya lanjutkan lagi, ketika kita kena COVID, yang terjadi adalah panik. Pasti, panik. Duh, saya kok batuk, biasanya nggak sesak, kok menjadi sesak? Kayak awakmu kayak ning gone kolam lho, Lur. Yang di kolam renang itu kelelep sampe ini. Ya, aku nunggu emang rasanya dodoknya ambekan angel. Mau tarik napas berat gak bisa, hanya separuh aja. Bingung, pikiran bingung. Delok WA tambah bingung, delok HP, medsos, Facebook dan sebagainya tambah bingung ra karo-karuan. Loh, iki berita COVID, ono koncone sing mati, ono koncone sing mati, ya Allah, ini tambah susah. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau saya, tips pertama ketika kemudian kena COVID, yaitu manajemen HP. Kenapa manajemen HP? Karena penting, handphone ini bisa membuat kita akan cepat sembuh, atau membuat kita semakin parah. Saya sampaikan pengalaman saya ketika saya kena COVID pada bulan Desember 2020, ya. Ini orang mau ngisong ujar, tapi saya juga bisa pernah ngelakoni. Jadi saya ini bukan jarkoni, katanya orang-orang. Loh, bisa ngujar enggak pernah ngelakoni. Loh, saya pernah ngelakoni alumni COVID Desember 2020. Nah, manajemen HP yang saya maksud adalah bagaimana cara kita mengendalikan HP. Yang pertama, kita ini banyak grup WA. Wah, oke lho. Wah, kalau saya ini mungkin kalau 30 grup WA ada ini. Saya kemudian mencoba meminit. Hanya HP saya ini hanya bisa menerima telepon atau dikirimi WA. Dikirimi kawan atau keluarga atau siapa. Dikirimi telepon bisa. Grup WA semuanya saya nonaktifkan suaranya, ya, dinonaktifkan aja. Tuh, caranya bagaimana? Tentu dulu-dulu udah tahu. Di dalam grup itu kemudian dipencet lama, muncul kemudian ada centang biru gitu, ada di sana, kemudian ada pilihan gambar speaker. Kita bisukan notifikasi untuk 8 satu minggu atau selalu, monggo terserah. Kalau saya pilih selalu aja, nanti kalau sudah sembuh kita aktifkan lagi, gitu ya. Kita kan tidak tahu berapa hari kita sembuh. Oke, klik oke, berarti di dalam grup itu kan ada kiriman-kiriman yang biasanya tang tung HP kita bunyi, selalu berbunyi sibuk. Ketika kita bisukan, kita nonaktifkan notifikasinya, berarti sudah tidak bunyi lagi. Ya, oke. Okay. Itu untuk WA. Sehingga kemudian kita hanya menerima telepon atau dikirimi seseorang.
yang kemudian kita mau nerima atau tidak terserah kita, lihat kondisi kita. Itu ya. Oke, yang kedua, ini manajemen HP yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita ini bergembira. Ya tadi yang ada orang menyarankan, kalau kena COVID tetap seneng, tetap gembira biar meningkatkan imun. Nah, saya aplikasikan begini caranya ternyata itu. Bahwa apa yang dilihat di HP itu harus hal-hal yang menggembirakan. Nah, kalau saya ini senang melihat lawak, melihat guyonan-guyonan Jawa begitu ya. Saya akhirnya di Facebook saya buka itu berteman dengan grup guyonan Jawa. Terkemudian ketemu dengan Percil. Lawakan Percil. Lulur, sini gue wayang-wayang dulu. Lulur. Wah. Percil. Ini Percil ini termasuk yang menyembuhkan saya ini. Gitu ya. Ya, semua saya berteman dengan grup-grupnya Percil. Kemanapun Percil manggung, saya tahu yang dulu-dulu muncul lagi begitu, saya berteman, banyak yang upload lagi. Nah, ini yang saya senang itu kalau udah Percil ngomongin ini jajal deh. Dulu kene. Pokoknya rada rene ngono. Ah, masuk. Nah, itu. Sing tak senengi ku mang. Itu. Itu membuat saya lebih gembira. Kemudian kalau melihat pengajian, ya saya senang melihat pengajian. Pengajian kemudian yang saya tonton adalah pengajiannya yang ringan, yang asik, pembawaannya yang asik, yang ya memasyarakat begitu, bahasa masyarakat lah, membumi bahasanya. Seperti ini ada yang saya lihat, kalau saya ini Kiai Anwar Zahid. Ya, kemudian ada Gus Miftah. Tuh, ini saya berteman dengan Facebooknya beliaunya, sehingga kemudian sekali muncul postingan saya akan bisa melihatnya. Yang agak serius Gus Baha malam-malam, ini guyunan tapi guyunannya itu tingkat tinggi kelas. Nah, ini itu manajemen kedua, bagaimana caranya kita mengendalikan HP, yaitu apa yang kita tonton harus yang menyenangkan. Lek sampean-sampean iku seneng wong mancing, seneng mancing, dan dulu neng kono akeh neng YouTube, neng Facebook, grup-grup atau postingan-postingan tentang pancing mania, akeh. Wes rasa khawatir, banyak sekali. Oh, sama seneng Angling Darmo misalkan. Oh, Arya Kamandanu, wah, banyak sekali neng kono. Apa yang menghibur? Jangan terlalu berat-berat yang dilihat di sana. Berita-berita singkirkan dulu. Ini konsentrasi pada bagaimana agar kita ini seneng, menata hati. Dengan cara manajemen HP tadi itu, kita lihat yang lucu-lucu, yang humor-humor, yang menyenangkan bagi kita. Sama seneng sepeda motor, misalkan tentang sepeda motor, ya itu kono. Jelokan motor modifikasi sepeda motor macam-macam, touring di mana, pengalamannya apa, menyenangkan. Pokoknya awe kudungui dulu HP, kudungui. Ojo dulu HP tambah merengut. Wah, randang waras-waras nanti itu. Tapi dulur, semua tadi itu adalah usaha kita. Ya, tetap kita jangan lupa berzikir, berdoa agar kemudian apa yang kita lakukan ini nanti dijabai sama Gusti Allah, kita diberi kesehatan, kira-kira begitu ya. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi dulur-dulur yang sekarang sedang terpapar COVID. Jangan panik, lakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi itu, pengalaman saya tadi itu. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video konten-konten kreatif berikutnya. Terima kasih. Salam dulur Luman.